Syiah benci kepada sahabat. Khawarij juga sama, benci kepada sahabat. Jadi ketika orang membahas tentang Syiah, harus membahas Khawarij. Ketika orang membahas tentang Khawarij, harus bahas tentang Syiah. Dua-dua ini harus dibahas. Dua-dua ini menyempal dari jalan Shiratal Mustaqim. Dua-dua ini berbahaya buat umat Islam. Dan dua-dua ini sepanjang sejarah menumpahkan darah kaum muslimin. Karena Khawarij mengkafirkan para sahabat, Syiah juga mengkafirkan sahabat. Dua ini berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Sepanjang sejarah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan mereka benci kepada orang beriman. Yang pertama kali benci kepada siapa? Sahabat. Khawarij benci kepada sahabat, Syiah juga benci kepada sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah membahas tentang Syiah, membahas juga tentang siapa? Khawarij. Dua-dua ini sesat. Jahat dua-duanya kepada Islam dan kaum muslimin. Dibunuhin umat Islam oleh mereka. Selalu memberontak kepada penguasa dan membantai kaum muslimin. Dan mereka yang mereka dahulukan siapa? Kaum muslimin dulu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan kemudian mereka membiarkan siapa? Penyembah berhala aman dari mereka. Enggak dibunuh orang musyrikin, enggak dibunuh oleh mereka. Penyembah kubur, penyembah berhala, segala macam enggak dibunuh. Tapi yang dibunuh kaum muslimin oleh Syiah dan Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka juga menghalalkan hartanya kaum muslimin, mereka ambil. Ini bahaya bagi Islam dan kaum muslimin.